lengkap. Viral di media sosial, seorang pemotor ketiban rezeki ketika diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan berkendaranya oleh beberapa polisi di Kudus. Saat diberhentikan oleh polisi dan diperiksa langsung oleh Kapolres Kudus, Sabtono, pengendara motor disuruh mengeluarkan dompetnya. Kapolres yang ramah tersebut kemudian menggeledah isi dompet pengendara yang diketahui berprofesi sebagai pedagang itu. Surat-surat kendaraannya lengkap, namun Sabtono menemukan ada yang kurang di dalam dompet si pedagang, kurang isi uang karena hanya berisi uang Rp20.000. Ini saya kasih bonus, kata Sabtono seraya memasukkan satu lembar uang 100 ribuan ke dalam dompet pedagang tersebut. Lengkap. Kita lihat dompetnya. Dompetnya nggak ada. Cuman ini dompet ya. Loh, katanya jalan tempe tahu. Kurang tahu kok. Hah? Lah iya, saya selesaikan lengkap. Duit cuma 60.000. Kita minum satu cukup. Sini saya kasih. Nah, nih, tambahin berada merahnya. Bonus dari Pak Kapolri. Nah, bisa masukin lagi ya. Nih, tambahin. Buat beli kedelai. Anak piro? Kali. Terus hari-harinya nopo? Enggak, maksudnya istri rumah.